Bermula Tuang Allah bikin dunia ini, anto bikin langit dan bumi deng akan pung isi semua. Semua yang anto bikin tu bagus, kasih lihat anto pung kebaikan dan kekuatan. Tuang Allah bikin semua pohon-pohon dan binatang. Lalu Tuang Allah bikin manusia dari abu untuk tiup nafas kehidupan perdompung hidup. Orang pertama untuk kasih nama Adam. Tuang Allah bikin seorang perempuan for jadi Adam pembini. Dia pun nama Hawa. Dom hidup senang dalam taman bagus pas kali. Di situ seng ada yang susah atau menderita, seng ada kematian. Tuang Allah pesan for Adam, ose boleh makan buah semua pohon yang ada di taman ini, kecuali satu pohon. Kalau se makan se mati. Mar satu hari setang parlente Hawa. Hawa makan buah yang Tuang Allah larang. Dia kasih for dia pung laki, don dua makan. Oras itulah don pung hubungan den Tuang Allah rusak. Tuang Allah tu suci, orang berdosa sem bisa hidup dalam kemuliaannya. Tuang Allah usir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Akibat dompung perbuatan, Adam, Hawa, dan dompung keturunan hidup tak karuang, sakit dan ada kematian. Tapi Tuang Allah tetap kasihan for dorang, untuk subikin jalan for orang-orang bisa hidup kembali dengan tua. Dalam Alkitab, Tuang Allah subikin rencana for tolong orang-orang dari hukuman dan dosa, jadi dom bisa hidup kekal dengan tua. Untuk kasih lihat untuk pun rencana dari cerita tentang Abraham. Abraham paling percaya dan menghormati Tuang Allah. Tuang Allah janji lewat Abraham bangsa-bangsa akan diberkati. Untuk janji for Abraham, mau bikin Abraham pun keturunan sama dem pasir di pantai, dem bintang-bintang di langit. Abraham percaya Tuang Allah, karena dia pun iman. Tuang Allah bikin Abraham menjadi orang baik dem betul. Orang-orang bilang Tuang Allah pun tamang for Abraham. Satu waktu Tuang Allah mau coba Abraham, dia betul-betul percaya keseng. Mau ikut untuk pun perintah. Tuang Allah suruh Abraham persembahkan dia pun anak sebagai korban. Abraham tahu dia pun anak tu Tuang Allah janji for dia pun keturunan. Mar Abraham tetap percaya Tuang Allah dan dia ikut terus untuk pun mau. Karena iman Abraham, dia mau potong dia pun anak for Tuang Allah sebagai persembahan. Abraham su ambil pisau. Mar Tuang Allah bilang, Abraham, jangan se bikin sakit se pung anak. Beta tahu o se taku beta. Mau ikut semua beta pung perintah. Abraham lihat ada domba. Dia pun tando tasangko di pohon-pohon kecil. Dia ambil domba tu, lalu potong bikin persembahan ganti dia pung anak. Tuang Allah sedia domba for ganti Abraham pung ana. Kasih lihat bahwa Tuang Allah itu baik for semua orang. Untuk kas tunjuk untuk pun rencana lain, sedia pengorbanan terakhir ganti orang-orang pung dosa. Dulu Tuang Allah su janji for nabi-nabi, untuk mau kirim seorang yang baik, sing ada dosa, formati tebus orang-orang pun dosa.
Nabi-nabi bilang orang itu Mesias. Dombilan Tuang Allah mau suruh Mesias for tolong orang-orang, lalu perintah dong selamanya atas nama Tuang Allah. Dolo sulama pas kali, Mesias balon datang lai, mar nabi-nabi su carita tentang ontua pun rencana kerja, deng apa yang nanti jadi deng ontua. Ada nabi bilang, Tuang Allah nanti kas tau for Mesias, ose tu beta pun ana, orang nanti panggil ana Tuang Allah. Kas tunju Tuang Allah deng Mesias pun hubungan dekat pas kali, Mesias sebagai raja dan penyelamat. Nabi Yesaya bilang, seorang perempuan muda nanti mengandung anak. Anak itu adalah firman Tuang Allah selamanya, yang ontua suruh jadi manusia, for kasih lia ontua di dunia. Nabi-nabi tulis, Mesias nanti lahir di Bethlehem. Dong su bilang, ontua datang sebagai raja. Mar ontua pun satu tamang hianati ontua. Nabi-nabi bilang, Mesias nanti kas korban dia pun hidup. Dong bilang lai, Mesias sebagai anak manusia nanti kembali ke hadirat Tuang Allah. Tuang Allah kasih kuasa atas semua bangsa di dunia for selamanya. Lebih dari 2000 tahun lalu, ada seorang di bumi, dia pun nama Yesus. Waktu orang-orang lihat dia pun perbuatan, orang tanya-tanya, dia ini Mesias kah? Film ini mau cerita tentang Yesus. Semua dia pun kata-kata dan perbuatan sama dengan yang ada di Injil. Dalam film ini ada orang yang jadi Yesus. Mar sebenarnya seng ada satu orang yang layak jadi Yesus. Mar film ini mesti dibikin supaya semua orang tahu dan belajar dari Yesus pun kehidupan. Beta tulis ini for ale, Theophilus yang baik. Banyak hal su jadi di antara ketong, jadi ale dapat tahu semua kebenaran. Waktu Kaisar Agustus, Raja Roma yang besar tu perintah deng Herodes Raja di Yudea. Tuang Allah suruh malaikat Gabriel pi baku dapa perempuan muda di Nazaret. Dia pun nama Maria. Jang taku Maria, ale dapa karunya dar Tuang Allah. Ale nanti mengandung lalu kas lahir anak laki-laki. Nanti ale kas nama dia Yesus. Hei, seng bisa. Beta belum kaweng. Roh Kudus mau turun for ale. Anak itu dibilang anak Tuang Allah yang paling tinggi. Dia pun kerajaan yang abis-abis. Lalu Maria pika Yudea, mau lihat dia pun saudara Elizabeth yang mengandung dan cara layang-layang lain. Elizabeth! Maria! Hei, Mer! Hah! Tuang Allah berkati saya di antara perempuan. Deng ale pun ana di dalam poro. Waktu ale pun salam beta dengar, ana dalam beta pun poro, bagara senang pas sekali. Bet pun jiwa ni memuliakan Tuhan. Beta pun hati ini senang pas kali ye, karena Tuhan. Mulai oras ini, semua keturunan akan bilang beta paling senang. Hei semua penduduk Nazaret, dengar perintah Kaisar Agustus. Mesti hitung semua penduduk di seluruh Galilea dan Yudea. Semua orang mesti daftar di dompung tanpa jadi. Maria pi ke Bethlehem for daftar deng Yusuf, dia pun tunangan.
Seng ada tampa fordon tidur lai, semua tampa supono, cuma ada kandang terbaik. Ada gembala-gembala jaga dong pun domba dekat-dekat situ. Lalu dong takajo, malaikat Tuhan subadiri dekat dong. Kemuliaan Tuhan Allah bersinar terampas sekali. Hari ini sulahir for semua orang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Gembala-gembala tu pilih bayi yang baru lahir di dalam palungan. Dorang orang-orang pertama yang kasih kabar baik tentang kelahiran juru selamat, sang penolong itu. Umur 8 hari, bayi itu disunat lalu dikasih nama Yesus. Yusuf deng Maria bawa dia ke Yerusalem mau dikasih fortuang Allah. Domba ku dapat di sana deng Simeon. Orang baik yang sudah dapat janji akan lihat Kristus sebelum mati. Tuang Allah, sekarang biar beta mati dalam damai sejahtera mu jua. Sebab beta sulia keselamatanmu. Anak ini sudi pilih Tuang Allah. Tuang Allah berkati. So abis dengar deng ikut semua aturan Taurat Musa di Yerusalem, dombali lai ke Nazaret. Yesus umur 12 tahun, persis hari Pasca, Yusuf deng Maria bawa dia kembali ke Yerusalem. Waktu pulang, Yesus tak tinggal di Bait Allah. Dombali kembali cari dia. Lalu baku dapa Yesus ada duduk baku tanya deng ahli Taurat, deng orang tua-tua. Ini anak siapa? Dia pintar pas kali. Dia dari Nazaret. Dia tak tinggal di sini. Katong minta maaf, eh? Semua orang yang dengar dia heran pas kali. Hei, mengapa saya bikin begini? Katong sutaku sampai cari sika mana-mana. Kenapa cari beta? Beta mesti ada di beta bapa pung rumah. Yesus pulang dan dia pung orang tua ke Nazaret. Dia bertambah hikmat dan besar, disayang Tuang Allah dan orang-orang. Tahun ke-15, Raja Agung Tiberius pun pemerintahan, Pontius Pilatus jadi gubernur Yudea, Herodes jadi Raja Galilea, Anas deng Kayafas jadi imam besar. Firman Tuhan Allah datang for Yohanes di padang gurun. Dia berjalan di semua tampa di Yordan, for khotbah tentang pertobatan deng pengampunan dosa. Ale dong semua bertobat, lah dibaptis. Tuang Allah kas akong ale dong pung dosa. Ada tak tulis di kitab Nabi Yesaya. Ada suara yang tabaus di padang gurun. Bikin betul jalan par Tuhan. Kas lurus jalan poran tua. Semua lembah nanti ditibo. Semua bukit dan gunung dibikin rata. Jalan bengko dibikin lurus. Yang ba-omba dibikin rata. Dan ale dong semua. Lalia keselamatan dar Tuang Allah. Katong mesti bikin apa? Kamu orang keturunan ular beludak.
Apa yang ale ingin katong bikin? Tujuh por katong. Bilang dan jalan apa? Sabapung dua baju musti ka satu for yang seng punya. Sabapung makanan musti bagi akan. Guru. Katong tukang tagih pajak. Katong mesti bikin apa? Jangan minta labe dar batas. Bagaimana dengan katong? Apa yang katong bikin? Jangan ale rampas orang lain pun kepeng. Dan jangan paksa siapa saja. Cukupkan dengan sepung gaji. Bilang por katong, Oseka, Kristus, beta baptis ale dong deng air. Mar yang lebih pung kuasa dar beta mau datang. Lapas antua pung sandal sa, beta seng mustahan. Antua nanti baptis deng Roh Kudus deng api. Antua pegang nyiru portapis, kumpul gandum di tanpa makan, lalu ampas-ampas antua bakar. Lalu Roh Kudus turun ke atas Yesus akan persis burung merpati. Lalu ada suara dari sorga bilang, Hose, bet pung ana yang beta sayang, forse beta suka. Yesus mulai kerja umur 30 tahun. Waktu kas tinggal batang air Yordan, Yesus pono deng Roh Kudus yang bawa antua ke padang gurun. Antua diganggu setan 40 hari. Antua seng makan apa-apa. Setan bilang for ontua, kalau sebatu anak tua ngalah, suruh batu tu jadi roti. Ada tertulis, manusia hidup sendai roti sa, mar dari semua firman. Lalu setan bawa Yesus ke tampa yang tinggi paskali. Dia kasih tunjuk segala kerajaan di dunia. Beta pun kuasa for semua kekayaan dan kemuliaan itu. Beta mau kasih for se, kalau ose sembah beta. Ada tertulis sembah Tuhan Allah. For Tuhan Allah saja saya berbakti. Lalu setan bawa ontua ke Yerusalem, taruh ontua di atas toreng bait Allah. Kalau batul si anak tuang Allah, buang diri ke bawah. Sebab ada tertulis, tuang Allah akan suruh malaikat-malaikat tada si. Jadi saya pun kaki senta sontu batu. Ada tertulis, jangan saya coba-coba Tuhan Allah. Yesus
Yesus kembali ke Nazaret, ka onto pun tanpa tinggal. Hey, guru. Setiap hari Sabat, biasa Yesus pergi ke sinagog. Dong minta untua baca sebagian dari kitab Yesaya. Roh Tuhan ada di Beta. Karena itu Beta kasih tahu kabar baik for orang-orang kasihan. Beta disuruh kasih tahu kebebasan for orang dalam bui dan penglihatan for orang buta. For kasih bebas orang-orang kasihan. Dan kasih tahu kalau taung rahmat Tuhan Allah sudah datang. Bukan main. Sekarang firman sugenap, waktu saya dengar akan. Firman sugenap? Cuma Mesias saya yang bisa bikin genap tuh janji. Bagaimana katong tahu? Nanti ale dong bilang for beta, tabib kas bae sendiri sendiri. Ale dong jua bilang, bikin di sepung tanpa asal. Semua yang saya subikin di Kapernaum. Sebenarnya, sengada nabi yang orang percaya di dia pun tanpa asal. Begitu cara Yesus kas tunjuk untuk pun diri sebagai Mesias yang diberkati. Juru selamat orang-orang, orang Yahudi yang terima antua sebagai Mesias. Dong mau tolak Yesus ke jurang, mari Yesus jalan terus, lapi kas tinggal dorang. Lalu Yesus pi ke Kapernaum, kota di Galilea. Romawi berkuasa di semua tempat. Orang banyak ingin Mesias datang for lepas dorang. Ale ada baik-baik kah? Beta baik-baik. Simon, beta bisa naik ale perahu? Boleh. Dia sengkas tinggal katong kah? Bicara for katong. Bicara for katong. Itu bicara for katong. Ada dua orang pi ke Bait Allah for sembahyang. Satu orang Farisi, satu lain tukang tagih pajak. Orang Farisi berdiri lah dia sembahyang. Ya Tuhan Allah, beta bersyukur karena beta seng sama dengan orang lain yang gak lojo, parlente, suka bersina. Beta bersyukur beta seng sama dengan tukang tagih pajak ini. Beta puasa dua kali seminggu dan suka kasih perpuluhan. Mar tukang tagih pajak berdiri jauh sembarani lia ke atas. Dia pukul dia pun dada lalu bilang, ya Tuhan Allah kasihan beta orang berdosa. Beta bilang for se, tukang tagih pajak yang betul di muka Tuhan Allah, bukan Farisi itu. Siapa yang bikin tinggi diri, nanti direndahkan. Siapa yang rendah diri, nanti ditinggikan. Sorong ke tampa yang dalang. Lah buang ale pun jaring for tangkap ikan. Guru eh, samalam kita suka kerja keras. Mar seng dapat apa-apa.
marsabab guru suruh, beta mau pi buang jaring. Yakobus, Yohanes. Yakobus, Yohanes, bawa dong perahu kemari. Katong dapat ikan banyak. Pikas tinggal beta jua. Beta orang berdosa. Jang taku. Dari orang sini sejaring manusia. Datang for beta lalu dengar. Ose nanti hidup. Cari Tuhan Allah selaman tua mau, bataria foran tua selaman tua dekat. Lebih baik orang jahat kas tinggal dia pun kejahatan, lalu balik for Tuhan Allah, karena antua kas ampong. Jadi seba jalan dengan sukacita dan dalam kedamaian. Dia datang, dia di sini, dia. Yesus, Yesus. Beta minta tolong beta pung ana. Tuang kasihan. Dia sakit banyak, su hampir mati. Tolong, tolong beta jua. Jairus, maaf. Yesus, ose pung ana su mati. Jangan ganggu guru lai. Jang taku. Percaya sa, dia nanti baik. Jang menangis, dia seng mati cuma tidur sah. Nonai, bangun jua. Makan dia sudah. Beta minta for Ale yang cerita pada orang lain. Lalu Yesus keluar, baku dapat dentukan tagi pajak. Dia pun nama Lewi. Dia lagi duduk di pintu gerbang kota Nain. Iko beta.
Lalu Yesus pergi ke bukit for sembahyang satu malam. Susiang ia pilih 12 orang, dong bilang rasul. Simon, dong suka bilang Petrus. Deng Andreas, dia pun saudara. Yakobus. Deng Yohanes, Filipus, Deng Bartolomeus, Deng Matius, Deng Thomas, Yakobus, Alfius pung ana. Deng Simon dar golongan Selot. Deng Yudas saudara Yakobus. Deng Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Bahagia aledong yang kasihan, karena aledong pun kerajaan Allah. Dan aledong yang lapar, nanti dapat kenyang. Dan aledong yang menangis, nanti tertawa. Bahagia kalau aledong dapat benci, orang yang suka, dapat hina, dapat fitnah karena anak manusia. Bahagia karena aledong pun upah besar di sorga. Karena nabi-nabi dapat bikin jua begitu. Tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, dua puluh. So habis. Siapa maksud apa? So habis. Silakan aledong semua yang kaya. Sebab aledong su hidup senang. Dia semua kaya. Pasti dia orang gila. Silakan aledong yang sekarang tertawa. Karena aledong nanti menangis. Silakan kalau semua orang puji kamu. Sama dengan orang dolo-dolo puji nabi-nabi palsu. Mar beta bilang for aledong. Sayang aledong pun musuh. Bikin baik for dong yang benci ale. Berkati dong yang kutuk ale. Sembayang for dong yang maki ale. Kalau ale pun pipi kiri dan tampeleng, kasih ale pun pipi kanan. Siapa yang ambil ale pun baju, kas dia ambil ale pun jubah lai. Kas for orang yang minta dar ale. Yang minta kembali ale pun barang, yang dong su ambil akang. Bikin baik, kalau ale mau orang baik for ale. Kalau ale cuma sayang orang yang sayang ale, ale pun jasa apa? Orang berdosa lah bikin begitu. Kalau ale bikin baik for orang yang bikin baik for ale, ale pun jasa apa? Orang berdosa lah bikin begitu. Kok itu sentuh dia? Bagaimana mungkin orang tua bisa bicara dengan dia? Ih, stobat. Seng,
sayang ale pung musuh. Dan bikin baik, kas pinjang marjang harap akan kembali. Biar ale upa pasar di sorga, ale dong nanti jadi Tuhan Allah pung anak-anak. Dia baik for dong semua yang jahat. Baik hatilah, sama Bapa di sorga yang baik hati. Yesus, tolong katong. Jang hakimi supaya ale sing dihakimi. Jang hukum orang supaya ale sing dihukum. Kesampong supaya ale diampuni. Tuhan, pimpin katong di Tuhan pun jalan. Kasih supaya ale dikasih. Sebab kurang yang ale pakai, dong akan pakai for ale. Orang buta sembisa bawa orang buta. Nanti don dua jatuh dalam lubang. Kenapa lihat salumbar di saudara pung mata, marsin lihat balok di mata sendiri. Guru, antar katong jalan. Katong perlu Tuhan. Berbahagialah yang kas lahir dan susu Tuhan. Lebih senang dong yang dengar firman Tuhan Allah. Dan niko akang. Beta mau kenal orang ini. Saya pikir dia Mesias. Orang Farisi undang Yesus makan di dompu rumah. Lalu Yesus pergi makan sama-sama dengan dorang. Anak-anak, ayo pergi sana. Don dengar kaseng. Pi sana. Anak-anak ini mau cari perhatian sa. Dia mau bikin apa di sini? Beta seng tahu. Dia bikin apa? Kalau dia batu-batu nabi, dia mesti tahu perempuan itu. Dan dia pun dosa-dosa yang dia bikin. Beta tahu orang ini, Simon. Dengar beta. Ada dua orang bautang dari orang lain. Yang satu 500, yang lain 50 dinar. Karena dong sem bisa bayar kembali, don dua pungutang dihapus. Mana yang lebih senang? For beta, orang yang pun utang banyak. Sebatul. Jose lihat perempuan ini. Beta masuk di sepung rumah. Mar se sengkas air for beta basu kaki. Mar dia basu beta pung kaki dan dia pung air mata. Lalu dia lapak ke dia pung rambu. Jose sen cium beta. Mar dia cium beta pung kaki terus. Se sengkas minyak for beta pung kepala. Mar dia kasih minyak wangi for beta pung kaki. Beta bilang, dia pun kasih basar kas tunjuk dia pun dosa sudah pa ampong. Orang yang sadiki dapat ampong, sadiki bikin baik. Sedosa sudah pak ampong. Iyo, mungkin kasih dosa. Seiman subikin selamat, pi den damai. Lalu Yesus keliling ajar kabar baik dengan kerajaan Tuhan Allah. Onto pun 12 murid dan perempuan-perempuan yang sudah lepas dari roh jahat ikolai. Maria yang dong panggil Magdalena. Yohana kusa pembini dia bendahara Herodes. Deng Susana.
Mar Herodes Raja Galilea yang diangkat pemerintah Romawi, kasmaso Yohanes Pembaptis dibui karena Yohanes tagor dia, tagal Herodes kawin dan dia pun ipar. Bagaimana? Di kota lain katong lihat orang banyak antar orang mati, anak tunggal dar perempuan janda. Yesus kasihan lihat janda tu. Ontua sontu orang mati lah bilang, hei anak muda bangkit. Anak itu bangun lah duduk. Yesus kas dia for dia pun mama. Tanya antua, bilang, apakah antua yang mau datang tu kah? Atau katong mesti tunggu orang lain-lain? Guru, guru, Yohanes Pembaptis suruh katong tanya, apakah tuang yang mau datang tu, atau katong mesti tunggu yang lain? Balela bilang yang saya dengar dan lihat, buta bisa lihat, yang lumpuh berjalan. Bahagia orang yang saya usir beta. Mari beta kasih sudah pele orang tua. Ya, beta dah pele Yesus. Seorang petani pi ambur bibit. Separuh jatuh di pinggir jalan lah orang injak-injak akang. Lah burung datang makan akang. Ada yang jatuh di batu-batu. Akan tumbuh seng lama lah layu dan mati karena seng dapat air. Separuh jatuh di rumpu-rumpu baduri. Akan tumbuh Marta Gepe, la mati. Separuh jatuh di tanah yang subur. Labat tumbuh bagus dan berbuah baik. Ada 100 kali lipat. Guru, perumpamaan itu pengerti apa? Aledon dapat karunia for tahu rahasia kerajaan Tuhan Allah. Mar for orang lain mesti dapat ajar dan perumpamaan supaya dong lia marseng kaliatang. Don dengar marseng mengerti. Perumpamaan itu pun arti begini. Bibit itu firman Tuhan Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu orang yang dengar. Lah setan datang rampas firman itu, dong sen percaya, lah dong sen dapat selamat. Yang jatuh di batu, itu orang yang dengar lalu terima itu firman. Marsemba akar. Dong percaya sadikisa. Pas pencobaan datang, dong menyangkal. Yang jatuh di rumpu baduri, itu orang yang dengar firman. Mardong semua selalu taku dan lebih suka kesenangan dunia ni. Jadi sen bisa babuah. Dan yang jatuh di tanah subur, tudong semua yang dengar firman lah simpang dalam hati. Labat tumbuh sampai berbuah banyak. Sengada yang kas menyala lampu lah tutu akang. Kataru di bawah tampa. Martaru akan di atas. Jadi orang bisa lihat tarang waktu dong masuk. Sebab semua yang tersembunyi nanti kelihatan. Semua rahasia nanti dapat tahu. Tagal itu, dengar baik-baik. Siapa yang punya, nanti dapat kasih lai. Mar siapa yang sempunya, dar dia pun yang ada, nanti dapat ambil lai. Guru, guru pun mama dan saudara-saudara ada di luar. Dong mau baku dapat. Beta mama dan saudara-saudara dong yang dengar firman. Lah bikin ngakang. Thank you.
Satu kali Yesus deng onto pu murid-murid naik perahu. Lalu onto bilang for dorang, mari katompi ke seberang danau. Waktu dong belayar, Yesus tak tidur. Sepengiman di mana? Lalu dong belayar ke Gadara di seberang Danau Galilea. Yesus, anak tua ngalah yang maha tinggi. Ose mau bikin apa dengan beta? Beta minta, jangan siksa beta. Sepung nama siapa? Legion, Tuhan katong minta, jangan usir katong ke jurang maut. Tak tinggal katong masuk ke babi-babi. Tuh, dua. Hei, Ale, berhenti. Berhenti. Lalu setan pung roh kas tinggal orang itu, lalu masuk ke babi-babi. Sepi dari sini. Usai suanggi, kas tinggal katong. Sepi dari tampa ini. Kas tinggal katong, bidar sini. Beta mau ikut Tuhan ke mana saja. Boleh? Sama Tuhan. Pi pulang. La carita for orang-orang. Yesus deng onto pemurid-murid pi ke Betsaida. Mar orang banyak tahu, lalu dong ikon tua. So hampir malam, Petrus bilang, Guru, hey,
suruh dong pulang jua, biar dong semua pika kampung-kampung sebelah. Podong cari makan deng tempat tinggal, tempat ini sunyi. Ale dong yang mesti kas makan dong semua. Katong cuma pun 5 roti dan 2 ikan. Terpujilah Tuhan Allah, Raja seantero alam, yang sedia roti dan semua berkat. Heran pas kali. Orang bilang beta ini siapa? Ada yang bilang Yohanes Pembaptis. Dan yang lain bilang Elia. Mar ada yang lain-lain bilang seorang nabi su hidup kembali. Menurut saya, beta ini siapa? Mesias dari Tuhan Allah. Jang bilang for orang lain. Anak manusia mesti sengsara dan dapat tolak. Dia nanti dapat bunuh. Merbangkit kembali hari ketiga. Ha-shamay mesaprim kvodel ומעשיו מגיד הרכיה יום ליום יביא עומר ולילה ללילה יחווה דעת ספה ימו איקו בטה? בטה מו איקו תוהן Markas izin beta pulang for ka suara saudara dulu. Orang yang mau layani mar lia ka belakang semustahak for kerajaan Tuhan Allah. Orang yang mau iko beta mesti menyangkal diri. Mesti pikul salib la iko beta. Sapa batahang dia nyawa kehilangan nyawa. Yang kehilangan nyawa tagal beta akan dapat hidup kembali. Sembaguna kalau orang pung sain turu dunia mar kehilangan nyawa. Kalau ada orang yang malu karena beta dan beta pun ajarang, anak manusia malu mengaku dia kalau kembali dengan kemuliaan. Kemuliaan Bapa dengan malaikat-malaikat. Aledong mesti tahu, ada di antara aledong yang seng mati sebelum lia kerajaan Allah. Lalu Yesus bawa Yohanes, Yakobus, dan Petrus ke atas gunung for sembahyang.
Pas sembahyang, Yesus muka bersinar, onto pun jubah jadi putih mengkilap. Tahu-tahu, suara dua orang bicara dengan Yesus. Dong dua tu Musa dan Elia yang kelihatan dalam kemuliaan surgawi. Ose akan genapi maksud Tuhan Allah. Ale nanti mati di Yerusalem. Sesudah dong pergi, Petrus bilang for Yesus. Guru, bagus pas sekali katong di sini. Katong kas berdiri tiga sabuah. Pas Petrus story, satu ada awang besar tutu dong. Dong taku, ada suara dari sorga bilang. Satu for Elia. Ini beta pung ana yang sudi pilih. Dengar-dengaran dia. Tolong lihat betung ana. Tolong. Tolong dia. Dia betung ana satu-satunya. Beta suminta guru pemurid-murid. Por usir roh jahat tu. Mardon sen bisa. Hei dong yang sen percaya dan yang su hilang jalan. Berapa lama lai beta mesti tinggal dendong semua? Bawa se ana kemari. Ajar katong for sembahyang. Sama dengan Yohanes ajar dia pun murid-murid. Kalau ale dong sembahyang bilang begini. Bapa di sorga, dikuduskan namamu. Datang kerajaanmu. Jadi kehendakmu di bumi dan di sorga. Kas katong makan yang cukup hari ini. Dengan puni katong pun salah. Kayak katong suka seampung orang yang bikin salah for katong. Jangan bawa katong dalam pencobaan. Mar lapas katong dari yang jahat. Minta, nanti ale dong dapat kasih. Cari, nanti ale dong dapat. Toki, nanti pintu dibuka for ale dong. Karena semua orang yang minta dapat kasih. Semua orang yang cari nanti dapat. Semua orang yang toki pintu, nanti pintu dibuka. Siapa di antara bapak yang kasih for dia pungana? Ular, kalau dia minta ikan. Atau kala jengking, kalau dia minta telur. Ale yang jahat mau kasih yang baik for ale pung anak-anak.
Apalai Tuhan Allah di sorga, antua kasih Roh Kudus per orang-orang yang minta. Beta bilang for ale dong, jangan ale dong takut dalam hidup mau makan apa. Kamu pakai apa? Sebab hidup tu lebih penting dari makanan dan pakaian. Ia burung-burung gagak. Dia sempung apa-apa, sentanang, sentuai, sen simpang makanan. Mar Tuhan Allah piara dong. Ale dong jauh lebih dari burung-burung itu. Siapa yang bisa karena takotang dapat tambah sahasta dia pun hidup? Kalau ale sen bisa bikin barang paling kecil, mengapa mesti takut for lain-lain? Lia bunga bakung bagaimana dia tumbuh. Dia sen bikin pakaian. Salomo paling hebat sen pernah pakai pakaian yang lebih bagus dari bunga itu. Kalau Tuhan Allah bikin bagus rumpu yang hari ini ada mar beso subuhan dalam api. Apalai deng ale dong. Hai orang-orang tarpung iman. Kas tambah katong pung iman. Kalau ale dong pung iman macam biji sesawi, ale dong bisa bilang, for pohong ini, tak cabul atau tanam di air masing, nanti pohong itu iku ale pung mau. Mungkin seng ada penyesatan. Mar terkutuk yang bikin penyesatan. Lebih baik ke orang itu pun leher dan batu besar lakas tanggalahang dalam air masing daripada dia bikin susah orang kasihan. Kerajaan Allah tu macam apa? Akan tu begini. Seorang ambil biji sesawi lah tanang akan di kabong. Biji tu tumbuhlah jadi pohong. Dan burung-burung besaran di pohong pun jaga. Beta saya mengerti om tua bilang apa. Kenapa engkau makan minum dan tukang tagih pajak dengan orang-orang berdosa? Dong yang sehat sen perlu dokter, cuma dong yang sakit sah. Beta datang bukan for panggil dong yang rasa betul, mar dong yang berdosa. Cerita lagi tentang kerajaan Allah, sing ada yang lain kah? Jangan takut kumpulan yang kecil. Karena Tuhan Allah suka si kerajaan itu for ale dong. Jual ale dong pun barang semua. Lah kasih persembahan bikin tanpa uang yang sembisa rusak. For harta di sorga. Seng ada pancuri mau ambil akang. Deng soro seng makang akang. Di mana dong pun harta, dong pun hati jua di situ. Ibu, ibu pun penyakit subai. Lihat dia. Subai. Ini mujizat. Lihat dia subai. Mari lihat dia. Puji Tuhan. Delapan belas tahun, Tuhan Allah bersamamu, guru. Ada enam hari for kerja. Jadi pilih satu hari for datang berobat. Jangan datang di hari sabat. Hei orang-orang munafik. Semua orang lepas dompung kuda dan keledai dari kandang hari sabat. Lah bawa for kas minum akang. Ada seorang perempuan keturunan Abraham. Dia dapat ikan dari setan 18 tahun. Bolehkah seng lepas dia di hari sabat?
Guru, apa yang mesti beta bikin for dapat hidup kekal? Kenapa saya bilang beta baik? Sengada yang baik cuma Tuhan Allah, sah. Saya tahu Tuhan pun perintah. Jangan saya basina. Jangan bunuh orang, jangan pancuri, jangan parlente. Hormat saya pun papa dan mama. Semua beta subikin akan dar beta masih muda lai. Masih ada satu lai yang mesti saya bikin. Jual saya pun barang semua lakas kepen for orang kasihan. Nanti saya dapat harta di sorga. Lakamari ku beta. Mar ketong ni pedagang. Kaya. Memang susah orang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Lebih gampang peronta masuk lubang jarong daripada orang kaya masuk kerajaan Allah. Kalau begitu siapa yang nanti diselamatkan? Apa yang bisa for manusia, bisa for Tuhan Allah. Mar sebenarnya di mana kerajaan Allah tuh? Kerajaan Allah datang sembisa liakang. Sengada yang kasih tahu. Lia, dia di sana kah di sini? Sebab kerajaan Allah ada dalam se. Nanti ada waktu saya ingin lihat satu dari hari-hari anak manusia. Marse saya bisa lihat. Sama persis macam kilat tak pancar dari ujung ke ujung. Begitulah anak manusia waktu dia datang. Mar dia mesti tanggung banyak sengsara dolo dan banyak orang yang suka dia. Lebih gampang langit dan bumi hilang daripada satu titik dari hukum Allah yang jadi. Beta mau bilang, banyak nabi dan raja yang ingin lihat yang aledong lihat marsen bisa. Mau dengar yang aledong dengar marsen dengar. Apa yang katong mesti bikin? Kitab suci bilang apa? Bagaimana saya tafsirakan? Saya yang fortuang Allah, deng. Saya kenap saya pun hati. Deng saya pun jiwa. Saya kenap saya pun kekuatan. Deng saya kenap saya pun pikiran. Kasihlah semua orang sama dengan diri sendiri. Sebetul, bikin saya nanti hidup. Siapa sesama aku? Bukan dong ini. Apakah dia kaisar? Ada laki-laki seorang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Dia dapat serang, dapat pukul. Dapat siksa, dirampok, ladongkas tinggal dia. Seng lama datang seorang imam. Dia berjalan di pinggir, lalu terus berjalan. Begitulah seorang Lewi lewat di situ. Dia lihat orang itu. Mar dia berjalan terus. Lalu datang orang Samaria lewat tanpa itu. Dia pun hati kasihan lihat orang itu. Dia datang per orang itu. Bikin bersih orang itu pun luka dengan minyak dan anggur. Lalu farbanakan. Dia kasnai orang itu di atas keledai. Lalu bawa ke penginapan. Rawat dia. Besok pagi dia kasih dua keping perak for yang pun penginapan. Lalu bilang, jaga dia baik-baik. Nanti beta bayar semua ongkos. Yang mana di antara dong tiga yang jadi sesama for orang yang dirampok itu? Orang yang su tolong dia. Pibikin macam begitu. Ah. Kas tinggal anak-anak tu datang for beta. Jangan larang dong. Orang begini yang pun kerajaan Allah. Beta bilang for Ale dong. Siapa yang sambut kerajaan Allah sama persis anak kecil ini, dia yang masuk kerajaan itu. Siapa sambut anak-anak ini dalam beta pun nama sambut beta. Siapa sambut beta, sambut bapa yang suruh beta. Yang kecil dar dong semua dia tuh yang paling besar. Ada apa nih? Apa yang sudah jadi? Yesus dari Nazaret sedang lewat. Yesus!
Yesus. Anak Daud, kasihan beta jua. Beta mesti bikin apa? Beta ingin lihat kembali. Lia sudah. Sepung iman su bikin sebai. Beta bisa lia. Beta bisa lia. Beta bisa lia. Waktu Yesus pi ke Yerusalem, banyak orang ikut ontua. Dong minta Yesus tunjuk jalan keselamatan. Dong minta ontua ajar tentang kerajaan Tuhan Allah. Ontua ini batu-batu seorang nabi. Ya, beta pun Tuhan dan guru. Kasih selamat beta jua. Oh, Tuhan. Selamat katong jua. Puji Tuhan. Tunjuk katong jalan yang betul Tuhan. Orang banyak terima ontua sebagai Tuhan dan guru. Sakeus tukang tagih pajak di Yeriko ingin dia Yesus, lalu dia naik di pohon. Itu tukang tagih pajak. Sakeus, turun sudah. Beta mau tinggal di sepung rumah hari ini. Beta per rumah? Dia mau ke rumah Sakeus. Sakeus kenal Yesus? Dengar, bet kasih setengah dari beta pun harta per orang kasihan. Kalau beta peras orang-orang, beta bayar kembali 4 kali lipat. Beta yang percaya, bukan tagih pajak membayar kembali, si mungkin. Orang sini keselamatan sudah datang di rumah ini, karena orang inilah yang berhampu keturunan. Anak manusia datang cari dan keselamat yang hilang. Dengar. Mari katong pi Yerusalem. Semua yang Nabi tulis tentang anak manusia akan jadi nyata. Ia akan diserahkan for orang kafir. Dia nanti diolok. Dong akan hina dia dan ludah dia. Dia dapat siksa lah dibunuh. Mar hari ketiga, nanti ia bangkit. Meski ontua tahu, dong mau bunuh ontua karena dosa manusia. Ontua tetapi ke Yerusalem. Orang banyak bersuka pas kali. Waktu ontua datang, dong bilang ontua tu dong pung raja. Guru, perintah Ose pun murid-murid itu diam. Beta bilang kalau dong ni diam, nanti batu-batu ini yang bateria. Hosana! Hosana! Hosana!
Yesus hampir sampai di Yerusalem, antua lia lalu antua menangis. Kalau sah, orang sini don tahu yang perlu for damai sejahtera, mardong sebisa lia. Nanti ada hari for dompu musuh, bikin pagar kolilin dong lake pung dong dar dompu segala arah. Dalang dompu tembok musuh kasancor dong. Ale dengan anak-anak. Dong seng kas tinggal satu batu tak susung lai, karena ale dong seng nanaku ale dong pung waktu keselamatan. Bait suci di Yerusalem sujadi tanpa papa lele, bukan tanpa sembahyang lain. Lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sepuluh satu, sepuluh dua, sepuluh tiga, sepuluh empat, sepuluh lima, sapu enam, sapu tujuh, sapu delapan, sapu sembilan, 20. Tantangan dari pimpinan politik dan pimpinan agama semakin hebat karena banyak orang bilang Yesus itu raja. Beta tahu banyak orang su bilang dia itu raja. Raja? Raja dari orang minta-minta, perempuan terbaik, pencuri, ketong su ledon datang. Dong bikin pernyataan, ledong pi lupa akang. Jang tutup mata, yang ikut dia su tambah banyak. Dong hormat for dia. Dong pikir dia batu raja. Saya mesti lia-lia, kalau orang ini bikin baribot, beta akan tuntut saya. Mengkali dia betul. Karena waktu for baku dapat dia. Setambah banyak ahli Taurat yang orang Farisi yang putar balik, antua tagor, jadi orang Yahudi tambah banyak ikut antua. Di bait suci Yesus lihat janda kasihan kasih persembahan 2 peser. Itu terlalu sedikit. Saya bisa kasih labeka? Beta bilang, janda nikah lebih banyak dari orang lain. Sebab ale dong kasih dari ale dong pun kelebihan. Mar janda ni dia kasih semua yang dia punya. Bilang. Saya pun dasar apa for bikin ini semua? Siapa yang kasih hak persi? Sekarang beta mau tanya. Bilang, baptisan Yohanes itu dari Allah kah dari manusia? Ketong mesti jawab apa? Kalau ketong bilang dari Tuang Allah, dia nanti bilang mengapa? Ale dong yang percaya Yohanes. Kalau ketong bilang dari manusia, nanti ketong dapat lempar. Sebab belum tahu betul Yohanes itu Nabi. Katong sen tahu dia datang dari mana. Beta juga saya mau bilang, beta pun dasar apa for bikin ini. Ada seorang yang bikin dia pun kabung anggur. Laka sewa for orang kerja. Lah dia pi lama pas kali. Mar waktu semusim panen anggur. Dia suruh dia pun anak buah.
Forambil dia pun bagian dari orang kerja itu. Mardom pukul anak buah itulah dia pulang dengan tangan kosong. Dia suruh anak buah yang lain. Mara anak buah itu dapat pukul lain. Dom bikin malu dia. Lah suruh dia pulang dengan tangan kosong. Lah dia suruh anak buah yang ketiga. Mardom bikin luka dia lain. Dom lempar dia keluar dari kabong. Yang pun kabong anggur bilang, beta mesti bikin apa. Beta suruh beta po anak yang beta sayang. Dom pasti hormat dia. Pas waktu dong lihat dia datang, dong bilang, dia tuh ahli waris. Mari katong bunuh dia supaya katong dapat warisan nih. Lalu Tuhan? Dong seret dia keluar kabong. Lah bunuh dia. Sekarang yang pun kabong itu mau bikin apa for orang-orang itu? Dia datang bunuh dong lah kasih kabong anggur itu for orang lain. Apa arti firman itu? Batu yang dibuang tukang-tukang bangunan. Sujadi batu yang paling penting. Semua orang yang jatuh di atas batu itu pasti hancur. Siapa yang tak tindis batu itu, pasti tak giling jadi abu. Guru, katon tahu apa yang saya bilang di ajar itu batul. Katon tahu Ose yang lihat orang. Mar Ose ajar kebenaran Tuang Allah for manusia. Kas tahu, apakah katong mesti bayar pajak for Kaisar Romawi laika seng? Baik-baik Tuhan, dia mau pasang do desa tu. Kas lihat beta kepeng tu. Siapa pun gambar dan nama yang ada di sini? Kaisar! Kalau begitu kasih for Kaisar. Apa yang Kaisar punya? Dan for Allah, apa yang Allah punya? Saya mau jawab apa for itu? Sekarang hari raya roti yang pakai ragi, dom bilang pasca. Yesus suruh Simon Petrus dan Yohanes bikin siap perjamuan pasca. Beta ingin makan perjamuan Paskah dengan Aledong sebelum beta sengsara. Beta bilang, beta semakan inilah sampai arti perjamuan digenapi dalam kerajaan Allah. Terpujilah Engkau ya Allah kami, Raja alam semesta. Yang berkati pokok anggur ini. Ambil ini lah bagi fordong semua. Beta bilang, beta seminong lah anggur ini sampai kerajaan Allah datang. Terpujilah Engkau Allah kami, Raja alam semesta, yang kas roti dan isi kabong ini. Ini beta tubuh for Aledong. Biar Aledong punya beta. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh beta pun darah yang tumpah for Aledong. Lihat tangan orang yang mau serahkan beta ada di ngatong ini. Anak manusia memang mesti mati seperti Allah pun mau. Mar celaka orang yang serahkan dia. Itu beta? Tanya tua, siapa yang tau maksud? Coba tanya tua, siapa yang tau maksud? Beta singkat tinggal Alidora. Oh,
Yang paling besar mesti jadi yang paling kecil. Dan pemimpin harus jadi pelayan. Sebab siapa yang lebih besar? Yang duduk makan? Kah yang melayani? Pasti yang duduk makan. Beta ada di sini sama dengan pelayan. Ale don tetap tinggal dengan beta dalam semua pencobaan yang beta dapat. Dan beta kas tunjuk hak-hak kerajaan for ale don. Persis bapa bikin for beta. Ale don nanti makan dan minum satu meja dalam beta pun kerajaan. Ale dong nanti duduk di atas takhta for hakimi 12 suku Israel. Pengkhianat tu yang ada. Simon, Simon dengar. Setan kung mau for coba si. For pisa bayi dari tarbayi sama petani pisa gandum dari ampas. Mar beta sembayang for se biar se iman sing jatuh. Kalau se susadar, bikin kuat se pun saudara-saudara. Tuhan, beta siap sedia for masubui. Deng mati sama-sama. Ingat Petrus, ayam bolong kukuruku hari ini sesu menyangkal beta 3 kali. Waktu ale dong diutus sembawa apa-apa, ale dong kekurangan. Sing kurang apa-apa. Mar siapa pun pundi-pundi dan tanpa makan bawa akang. Yang sempun para mesti jual dia pun jubah for Bali. Beta bilang, ada tak tulis dia sudah hitung di antara pemberontak. Apa yang sudah tulis tentang beta akan jadi? Lia, di sini ada 2 parang Tuhan. Itu cukup. Mahkamah agama rapat for cari jalan tangkap Yesus. Lalu setan masuk dalam diri Yudas yang dom bilang Iskariot, 1 dari 12 Yesus pemurid. Lalu Yudas Iskariot pika imam-imam kepala for serahkan Yesus. Yesus pika tinggal Yerusalem, laka bukit Saitun for sembahyang. Sembayang yang ale don jatuh ke pencobaan. Yudas jual Yesus dan 30 keping perak. Yesus su tahu untuk waktu formati, for dosa-dosa manusia sus yang lama lai, la on tua sembayang. Ya Bapa, kalau Bapa mau, ambil cawan ini dari beta. Mar, jam beta pun mau, mar Bapa yang pun mau. Ada malaikat dari sorga kelihatan for ontua, for kasih kekuatan. Onto pun suet persis darah yang meleleh ke tanah. Mengapa dong tidur? Bangun. Sembahyang biar jangan jatuh di pencobaan. Thank you.
Judas. Sekasih anak manusia dan ciuman. Tuhan, boleh kasih katong potong dia dan parah? Ayo tangkap dia, sampai jua. Mujisa. Ale dong kira beta ni penjahat sampai datang lemparan dan buah kayu for beta. Sabang hari beta ada dalam bait Allah mar ale dong sentangkap beta. Sewaktu for ale dong bertindak. Kuasa kegelapan kuasa dong. Tangkap dia. Jaga dia baik-baik. Tentara bawa ontua ke halaman. Don tatawa ontua raja orang Yahudi. Ini jubah yang raja pakai. Bilang, apa yang terjadi? Masa mau selamatkan katong, Tuhan? Masa mau selamatkan katong? Orang ini sama-sama dengan Yesus. Beta sing kenal dia sama sekali. Beta lihat dong sama-sama. Halo pun jemaat-jemaat yang baik hati. Bagaimana kasih hormat orang ini? Oselai, salah satu dardo. Seng, bukan beta. Betul dia pengikut Yesus. Sebab dia tu orang Galilea. Bijua, beta seng tahu. Seng tahu saya bilang apa. Lalu Yesus balik muka lihat Petrus. Lalu Petrus ingat apa yang dia su bilang for ontua. Sebelum ayam kukuruku hari ini, saya su menyangkal beta 3 kali. Tuhan pun kebaikan yang besar, pasu beta pun kejahatan, ya Tuhan. Kebenaran yang Tuhan mau, ampun beta juga, ya Tuhan. Kasih beta lain sukacita yang datang daripada pengampunanmu. Bikin beta for. Selalu dengar-dengar. Siapa yang pukul saya? Cari tahu. Siapa yang pukul saya? Berhenti. Beta bilang berhenti. Bawa dia ke mahkamah agama. Ayo. Pengadilan Mahkamah Agama mulai tanya Yesus.
Bilang for katong, batulkah Ose Mesias? Kalau beta bilang, ale dong seng percaya beta. Kalau beta tanya, ale dong seng jawab beta. Mulai hari ini anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang berkuasa. Jadi Ose anak tuang Allah? Ale sendiri yang bilang. Iyo, dia bicara sini batu. Siapa yang kasih kuasa Morian itu? Entah sih mungkin cuma itu. Dosa. Katong sudah dengar sendiri apa yang dia bilang. Katong bawa dia ke Pilatus. Bawa dia ke Pilatus saja. Ya, mari bawa dia. Nanti bawa dia saja. Bawa dia, bawa. Ayo. Membawa Yesus ke Pontius Pilatus, penguasa kerajaan Romawi. Yesus salib orang banyak sekali. Apa yang bikin ale dorang pagi-pagi datang kemari? Orang ini su cabar orang-orang. Dia yang bikin ribut di bait suci. Dia mesti dihukum apa? Hukum dia. Beta sempung alasan for hukum orang ini. Katong tahu dia bikin salah. Dia larang orang-orang bayar pajak for Kaisar. Dia mengaku dia Mesias, Raja. Raja? Ose Raja orang Yahudi? Persis ale bilang. Dia mulai dari Galilea, sekarang su sampai di sini. Di Galilea? Dia ini orang Galilea? Kalau begitu, katong kas dia for Herodes. Kan dia masih ada di Yerusalem. Bawa ke Herodes. Sebenarnya Ose ini siapa? Siapa murid-muridmu? Banyak orang bilang Ose bisa bikin tanda heran. Coba bikin sekarang. Tuanku, dia su bikin orang banyak ilang jalan. Dia bilang dia ini raja. Ose ini raja? Yang mulia, hantam dia. Kas balik for Pilatus. Ini dia pun daerah. Orang ini sem bisa dihukum mati. Beta nanti cambuk dia. Lepas dia. Di
di hari besar ini ale mesti kas bebas seorang tahanan for katong. Kas bebas saja Barabas. Iyo, Barabas. Labrak orang ini. Iyo, kas bebas Barabas. Salibkan dia. Jose, Jose, cambuk dia. Mardom bataria deng suara keras supaya Yesus disalibkan. La Pilatus kas hukuman mati for Yesus. La kas bebas Barabas yang masubui karena berontak dan bunuh orang. La dia kas Yesus for dong salib. Dari Kirene. Cepat kemari. Kas putus akan kuntali. Perempuan-perempuan Yerusalem, jangan menangisi beta. Martangisi sepung diri dan sepung anak-anak. Sebab kalau orang bisa bikin begitu dengan kayu hidup, apalagi dengan kayu kering. Tuhan, kata sembahyang for Tuhan. Maju! Ayo, cepat, cepat. Ayo, jalan, 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 cepat. Ayo, cepat. Ayo, jalan, maju. Ayo, jalan dulu. Jalan sekarang.
aku. Ampun dong bapak, dong sen tahu apa yang dong pikir. Dia keselamat orang lain, biar dia keselamat dia pun diri sendiri. Kalau os Mesias, lepas os pun diri. Laturung dari salib. Kas tunjuk saya pemujisan. Lalu Yesus disalib di tengah-tengah dua penjahat, persis sama dengan nabi-nabi subilang dolo ratusan tahun lalu. Ini bukan coba yang ajaib. Sini, ayo, jangan lagi, katakanlah. Katom buang dadu sah. Di atas ontopung kepala ada tulisan, ini raja orang Yahudi. Saya raja orang Yahudi, keselamat saya pun diri sendiri. Mesias, keselamat, sependiri, deng kata, seiseng takut tuang Allah, dia terima hukuman sama, deng Jose, mar dia seng salah. Yesus ingat beta kalau tuang datang sebagai raja. Beta janji. Oras ini saya ada di Firdaus. Dan beta.
Oras itu hari masih siang, tapi gelap gulita sampai 3 jam. Tabir bait suci tabalah jadi 2. Papa, ke dalam tanganmu beta serahkan beta pun nyawa. Waktu komandan pasukan lihat apa yang sujadi, dia memuliakan Tuang Allah. Dia bilang, terpujilah Tuang Allah, sio ontuani orang batul. Yusuf Dar Airie Matia, dia anggota Mahkamah Agama Lai, marseng setuju dengan hal begini. Dia minta izin dari Pontius Pilatus for kasih kubur Yesus sebelum hari Sabat. Yang marah ketong antar orang mati itu ketong pung Tuhan. Bisa beta tolong? Mar cepat, hari Sabat sudah dekat. Hari Minggu hampir siang, ada perempuan-perempuan pika kubur, dong bawa rampa-rampa. Dong lihat batu suta guling dari kubur, marpas dong masuk, dong seng dapa Yesus pumayat. Kenapa ale dong cari ontua yang hidup di antara orang mati? Ontua sengada di sini lai. Ontua su bangkit, persis yang ontua su bilang di Galilea, anak manusia mesti diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan lalu bangkit for hari yang ketiga. Dengar, batu tu sudah guling. Katong masuk.
Mar mayat katong pun Tuhan. So hilang. Apa? Mayat katong pun Tuhan hilang? Malaikat berdiri dekat katong. Tarampas sekali. Macam matahari. Deng bilang, mengapa ale dorang cari yang hidup di tengah orang mati? Ini betul. Percaya. Percayalah. Ketung sulia, pilih sendiri. Kubur tu su kosong, Tuhan supi. Petrus, saya mesti percaya ketung. Yesus kas tunju diri Faraon tua pun dua orang murid. Dong sanang lalu kembali baku dapat den dong pun taman-taman. Betul Tuhan subangkit. Ontua kas tunju diri par Simon. Katong sang kenalan tua. Di tengah jalan tadi. Parok tuan tua kas patah roti, katong kenalan tua. Di Emmaus. Heran kalau ontua ke sana. Damai sejahtera for ale dong. Mengapa ale dong takut? Mengapa ale dong semua bingung? Lia, beta pun kaki dan tangan. Laini beta sendiri ni. Raba beta lah tahu. Setang sempung daging deng tulang macam beta to, ini beta pun perkataan yang beta sebilang for ale dong. Samo yang tak tulis tentang beta dalam Taurat Musa dan buku Nabi dan buku Mazmur mesti jadi. Macam tak tulis, Mesias mesti sengsara, lah bangkit dari orang mati di hari ketiga, dan dalam dia pun nama, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa mesti kasih tahu for semua bangsa. Mulai dari Yerusalem, ale dong tu jadi saksi dari semua. Deng beta nanti utus Roh Kudus for ale dong. Ale dong tetap di Yerusalem sampai ale dong dapat Roh Kudus. Tuhan berkati ale dong semua. Beta sudi kasih kuasa di sorga dan di bumi. Tagal itu pi dan bikin semua bangsa jadi beta pemurid kas baptis dong dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. La ajar dong semua yang beta suka tahu for ale dong. Deng ingat, beta selalu ada sama-sama dengan ale dong sampai akhir zaman. Dolo nabi-nabi su tulis dalam kitab suci, Tuhan Allah su bilang, Al-Masih mau datang, for jadi juru selamat dunia. Yesus pun kehidupan kas tunju antua penyelamat dunia. Nabi Yesaya kas tahu, satu perempuan muda nanti akan mengandung seorang anak laki-laki. Ratusan tahun kemudian, kelahiran Yesus menjadi penggenapan nubuat itu. Kitab suci kasih tahu bahwa kelahirannya yang heran pertanda anak itu Al-Masih. Yang dong bilang anak Tuhan Allah yang maha tinggi. Katong lihat semua kenyataan dari onto pun kehidupan. Onto bikin baik orang sakit, kas ampun dosa orang,
bawa kembali orang ke Tuangala, lalu sedia tampa di kerajaan Tuangala yang kekal, lakasi diri fortabus dosa manusia. Onto pun kebangkitan, kaskala kematian, kas tunjuk onto pun kuasa atas maut. Yesus bilang, beta berkuasa, for kas beta pun nyawa, dan kuasa for ambil akan kembali. Kehidupan Yesus bukan saya for genapi tulisan para nabi, mar for bikin kuat kebenaran firman Tuang Allah yang kudus. Yesus tu firman Tuang Allah. Di dalam Yesus, Tuang Allah kas tunjuk dia pun diri for manusia. Yesus datang for kas kehidupan yang betul, sama dengan kejadian manusia pertama. Mardong langgar Tuang Allah pun kepercayaan, deng seng iko onto pun perintah. Di dalam Injil ada tertulis, semua manusia subikin dosa, upa dosa tu maut. Manusia yang berdosa seng bisa hidup sama-sama dengan Tuang Allah. Mar, macan Tuang Allah sadia domba laki-laki for ganti Abraham pun anak. Sama jua untuk kirim Yesus, juru selamat for mati ganti katong. Untuk pun kehidupan, kematian, dan kebangkitan, subikin baik hubungan Tuang Allah dengan semua orang percaya. Maka itu, siapa sayang iko Yesus dapat ampung, diselamatkan dari hukuman Tuang Allah, dan dom pasti dapat hidup yang kekal. Antua bilang, Tuang Allah kas ampung orang-orang berdosa yang bertobat, lalu balik for antua. Yesus juga bilang, antua akan kirim Roh Kudus for kas tunjuk kebenaran dan kasih kekuatan for iko antua. Waktu perempuan berdosa bertobat lalu iko Yesus, antua bilang for perempuan tu, sepun dosa sudah paampung, sepun iman bikin saya selamat. Semua orang dapat diselamatkan oleh kasih Tuang Allah lewat iman for Yesus. Yesus pun kuasa for kas ampung dosa-dosa. Siapa yang mau ikut Yesus, dong bisa pun hubungan dengan Tuang Allah. Kalau begitu, buka hati, sembayang lah tarima ontua. Ya Tuhan, Engkaulah kebenaran. Beta mengaku beta pun dosa dan pelanggaran. Danke for Tuhan pun kematian di kayu salib. For beta pun dosa-dosa. Beta mengaku dan bertobat dari beta pun dosa-dosa. Beta buka beta pun pintu hati mau terima Tuhan sebagai beta pun Tuhan dan juru selamat pribadi. Dan kebanyak Tuhan, sukas ampun beta pun dosa, dan kas beta hidup kekal. Kas Roh Kudus dan tunjuk jalan for beta. Kas kekuatan for beta hidup ikut Tuhan pemau. Biar semua orang menyanyi dan memuliakan namamu. Yesus bilang for ontua pun pengikut, beta pun domba-domba dengar beta pun suara, beta kenal don dan dong iko beta. For dapat hidup senang sesuai Yesus pun janji, ontua pun pengikut tiap hari sembahyang for Tuang Allah dan baca firman. Don cerita for orang lain tentang Tuang Allah, lalu bersatu mengasihi dan iko ontua. Dong ingat Yesus pun kata-kata sebelum antua naik ke sorga. For beta, sudi kasih kuasa di bumi dan di sorga. Ale dong mesti tahu, beta menyertai dong sampai akhir zaman.